11.000. Ini harga 50.000. Ini teman-teman kue akarnya. Nah ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan channel Dunia Hobi. Yang pada kesempatan hari ini kita sedang berada di kebun anting putri ya, tepatnya di desa Widarapayung, tempatnya Mas Taufik ya. Nah, untuk anting putri sekarang ini mulai tren ya teman-teman, mulai tren khususnya di dunia perbonsaian. Dan ini kita berada di kebun ya, kebun anting putri. Dan ini bisa dilihat ini luar biasa banyak sekali ya anting putri yang sudah ditanam ya. Nanti akan kita perlihatkan juga hasil dari cangkokan Mas Taufik yang sebesar pipa ya, itu perakarannya bagaimana. Dan itu harganya relatif murah teman-teman ya, relatif murah sekali, bahkan bisa beli partai maupun ecer. Nah ini ada juga kawista ya, ini bisa dilihat ini ada kawista, ini kawista. Nah, ini anting putri semua, ini anting putri. Ini juga ada yang dari bibit ya, dari biji. Ini mungkin nanamnya ini Mas Taufik ini dari biji. Nah, ini bisa lihat anput. Nah, betul-betul kebun anput. Nah, ini teman-teman, ini adalah indukan dari Mas Taufik ya. Indukan dari kepunyaan Mas Taufik. Yang di lahan ini sudah sekitar perbandingan dengan lengan saya itu hampir sama ini ya, hampir sama. Oke. Ini akar sudah muter ini teman-teman. Ini akar muter, dan ini semisal dibeli atau didongkel ini kurang lebih sekitar 200.000 ini teman-teman. 200.000 itu murah sih sebetulnya, murah. Ini indukan-indukan. Ini teman-teman contoh-contoh yang di lahan ya. Ini mungkin bisa dibeli juga, ini bisa untuk didongkel dibeli ya. Ini kecil sekitar, nah ini perakarannya sudah muter ini teman-teman ya, akar sudah muter. Ini juga di ground-groundan ini ya, di tanah langsung. Nah ini akar. Oke. Nah, ini yang babon teman-teman, ini ada yang babon sudah besar, kurang lebih satu lengan ya, ada yang satu lengan orang dewasa ya. Ini besar ini, cuman kita belum nggak bisa lihat ini perakarannya ya, perakarannya. Ini teman-teman, nah inilah anput Oke. Ini teman-teman, woi, akarnya, akar muter. Oke. Ini teman-teman, kita ketemu dengan Mas Taufik ini. Nah, Mas Taufik, nah, ini pemilik teman-teman, ini pemilik dari kebun anting putri di desa mana sih Mas Taufik? Widarapayung. Widarapayung. Kecamatan Binangun. Nah, untuk harga sendiri Mas Taufik, untuk bibit-bibit yang seperti ini harganya berapa? Kalau bibit seperti ini saya kalau partai ambil banyak ya harga ini 1.000. Partai besar minimal, iya. Banyaknya itu jumlahnya berapa Mas? Ambil 1.000. 1.000 pohon, harga 1.000. Kalau untuk yang cangkok seperti ini Mas Taufik? Kalau seperti ini cangkok kan perbandingan setang montor. Ini ya, setang montor. Harga 50.000. Kalau yang perbandingan jempol kaki ini 30.000. Ini baru turun cangkok baru 3 mingguan dari pohon saya taruh polybag pakai sekam. Bisa diperlihatkan mungkin akarnya ya Mas Taufik? Boleh. Nah ini teman-teman bisa lihat perakalannya. Nah ini dia punya akar. Ini sudah berakar. Baru tumbuh putih-putih seperti cambah. Ini berapa hari Mas Taufik? Ini kalau di cangkok ini sudah ada 3 bulan di pohon. Terus saya potong, taruh polybag baru 3 minggu. 3 minggu. Ini nggak langsung ditata akar atau gimana Mas Taufik? Belum. Nah, untuk bisa ditata akar itu kira-kira usia berapa? Usia kalau di polybag harus nunggu 2 bulan 3 bulan biar akar banyak dan gondrong. Baru bisa ditata akar. Oke. Lah untuk per bulan itu bisa panen berapa ini Mas? Ini kan dulu kan saya cangkok 1.500 ya. 1.500. Iya. Batang. Saya per bulannya bisa panen ada 100 batang. Iya, 100 batang. Dengan asumsi harga? Dengan asumsi harga itu macam-macam lah. Ada yang harga 10.000, ada harga yang 20.000, harga 30.000. Karena kan lain-lain batangnya, ya, besarnya lain-lain. Ya, anggap saja rata-rata pukul 20.000 ya. 20.000 kali 100 batang. Berarti sekitar ada berapa? 2 jutaan ya. 20 jutaan ya. Kalau 100 iya 2 jutaan. 2 jutaan teman-teman. Dan ini memang sebenarnya itu aja belum diprokar ya Mas Taufik. Kalau sudah diprokar itu bisa nyampe berapa ya? Kalau sudah diprokar ya, perbandingan jempol kaki ini sudah harganya sampai 100 lebih. Prokaran ya. Iya. Oke. Ini masih bahan semua belum diprokar. Oke. Nah teman-teman, itu mungkin sekilas ya yang kita review. Mungkin Mas Taufik bisa kasih nomor WA atau berapa atau apa yang mungkin nanti mungkin teman-teman dari dunia hobi mungkin kemungkinan ada yang bisa ngotak atau mungkin bisa beli ke Mas Taufik. Monggo Mas Taufik. Oke. Nama saya Taufik dari Widarapayung dan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Binangun. Nomor WA saya adalah 085 7639 00 178. Nah ini teman-teman, ini ketika anting putri yang sudah berusia 3 bulan dari cangkok ini sudah bisa diprogram ya, program akar. Dan ini sebesar berapa ini Mas Taufik? Perbandingan jempol tangan ya, bahkan lebih besar dari jempol tangan. Ini untuk harga berapa Mas Taufik? Kalau harga ini biasa saya jual 20.000 satunya. Itu baik partai maupun ecer sama? Kalau partai lebih murah lagi kalau ambil banyak. Ini banyak ini teman-teman, dan ini akarnya sudah muter yang sudah siap di prokar. Oh ini ada sancang juga ini teman-teman, nih ada sancang juga. Ternyata Mas Taufik ini di samping anput juga punya sancang. Oke teman-teman, sekian review dari kami. Ini sekilas saja, nanti kemungkinan akan kita review lebih lanjut.